Halo bro, sebentar lagi kita bakal arung jeram di Danau Ranau ini. Tepatnya di Nipis Rafting Danau Ranau yang berjarak lebih kurang 1 km dari pusat kota kecamatan yaitu Bandar Agung. Tarifnya adalah Rp750.000 untuk satu perahu karet, berlaku untuk 6 orang saja. Komplit ada dokumentasi, ada makan siang, terus juga transportasi. Artinya setelah kita mengikuti arus arung jeram, kita nanti bakal dibawa pulang lagi dengan armada mobil. Ikuti perjalanan kami kali ini di Danau Ranau, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Halo pemirsa Banyuasin TV, hari ini belum juga jam 10, kami sudah tiba di Nipis Rafting yang berada di Danau Ranau, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Bersama teman-teman dari Dinas Kominfo Kabupaten Banyuasin. Mana kru dari Banyuasin TV, kapan hadir ke sini? Liputan objek wisata yang ada di Sumatera Selatan. Puas jalan-jalan. Kali ini saya ketemu dengan ini pengunjung yang berasal dari Sumatera Selatan. Halo, dengan siapa Jeng? Saya Jengelin. Jengelin ya? Nama udara? Ana Azad Hair. Kalau ininya apa namanya? Instagramnya apa? Ana Betul sekali. Di sini datang sama siapa aja? Sama suami, sama keluarga, sama anak-anak. Kenalin tuh ya. Sama teman-teman dari? Dari Banyuasin. Dinas Kominfo, Humas Kabupaten Banyuasin. Protokoler Kabupaten Banyuasin. Berarti hari ini nggak ada job protokol? MC-MC ya? Banyak CCTV hack kita. Banyak CCTV hack kita. Banyak CCTV. Ultraman Mebius, Ultraman Gaia, Ultraman Father. Dari Danau Ranau, Oku Selatan, kami tim PKP Kominfo mengabarkan Banyuasin TV. Hey kita! Halo semua teman-teman, kapan mau liburan ke sini? Ke Danau Ranau, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Pas banget kalau sekarang lagi musim ombak-ombak besar. Halo Johan, oleh sini Johan. Video. Hai guys. Hari ini kita bakal menuju ke air panas, sumber air panas yang berada di pesisir Gunung Siminung, Danau Ranau, Oku Selatan, bareng Bos Andi Wijaya dan teman-teman semuanya. Tuh, kita bakal menuju ke seberang sana. Mau lihat di seberang sana ada apa? Kami naik armada perahu motor dari Parita Pusri. Karena harus memenuhi standar penyeberangan, jadi mesti dipecah dua perahu motor. Ada yang ke belakang, ada siapa di belakang? Yang di sebelah.
sebelah sana itu adalah tempat untuk mandi anak-anak. Terus di sini sumbernya juga panas. Burio. Mandi dia ada. Enggak panas. Halo bro, kita habis pulang dari wisata air panas Danau Rantau. Bakal menuju lagi ke Parita Pusri atau Villa BG Pusri yang ada di objek wisata Danau Rantau Oku Selatan. Habis dari sini, kami bakal menuju ke lokasi wisata yang berbeda. Masih di Danau Rantau.